Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Salah satu karunia yang Allah limpahkan kepada kita adalah Allah telah menetapkan amalan-amalan sunnah yang akan memberikan kebenaran dan kedekatan kita kepadanya. Jadi, apa yang mengganggu pikiran awak? Saudara mara saya, begitu banyak pertikaian di antara mereka. Dengan apa saya membendungnya? Bendung sumbernya, yaitu hawa nafsu. Dengan apa? Akal, keberanian, keikhlasan. Jadilah laki-laki yang disabdakan Rasulullah. Terbang dengan cita-cita, seperti burung terbang dengan sayap. InsyaAllah. Cita-cita awak akan terwujud kerana awak melakukannya dengan hati. Apabila anak tidaklah dilatih, jika besar bapaknya letih, apabila banyak
Si Dodoy ya Dodoy, Dodoy si Dodoy, guindang dua gelas dengan bapa. Supaya Allah tidaklah murka dengan ibu, hendaklah hormat supaya badan dapat selamat.